Pimpinan anak cabang atau PACLDI Lebak Gede melaksanakan kurban bersama warga Sumur Bambu. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid LDI Lebak Gede, 17 Juni 2024. Ketua PACLDI Lebak Gede, Mariadi, menyampaikan pada tahun ini sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing disembelih. Kemudian, daging kurban dibagikan kepada warga, kaum duafa, dan masyarakat sekitar secara merata. Dan kita bersama warga setempat, warga Sumur Bambu, kita bekerja bakti bersama, beramal soleh bersama untuk pembagian daging kurban. Sementara itu, Wakil Ketua RW 7 Lebak Gede, Muhammad Kosasi, yang juga Ketua PACLDI Pulau Merak mengatakan, PACLDI Pulau Merak berhasil menyembeli 6 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang tersebar di PACLDI Lebak Gede dan Taman Sari. Alhamdulillah bisa diwujudkan setiap tahunnya, kita bisa juga menyebar kupon ya, kupon kurban untuk masyarakat teman yang ada. Dan itu untuk meningkatkan budiluhur kita kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Ketua RW 7 Lebak Gede, Yahya, mengucapkan terima kasih kepada PACLDI Lebak Gede dalam penyembelihan hewan kurban di tahun ini. Itu berdampak baik sehingga masyarakat kami bisa merasakan, bisa bersama-sama, bisa bersilaturahim dalam rangka untuk sama-sama di hari Idul Adha ini mendapatkan daging kurban. Yahya juga berharap di tahun mendatang ibadah kurban yang dilakukan oleh warga LDI semakin meningkat dan berdampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya dari segi mendapatkan daging kurban, tetapi juga dalam mempererat hubungan sosial antar warga.